jadi tentara ganteng, Jang Dong-hyun kepincut dengan Search gara-gara ini. Baru-baru ini Jang Dong-hyun berbicara tentang drama barunya yang berjudul Search. Dalam wawancara, Jang Dong-hyun mengungkapkan alasannya membintangi drama ini yaitu karena genre dan naskahnya yang menarik. Ini adalah pertama kalinya aku mengambil genre ini, jadi aku sangat bersemangat. Lebih dari segalanya, aku merasa seperti sedang menantang diri sendiri, tutur Jang Dong-hyun. Alasan terbesar adalah karena naskahnya yang menarik. Aku semakin ingin berada di drama itu karena genrenya yang sulit didapatkan. Sungguh menjadi impianku untuk tidak dibatasi oleh genre dan memainkan banyak peran berbeda. Ini adalah pertama kalinya aku berada dalam sebuah karya genre dan kuharap bisa menunjukkan penampilan dengan persona yang berbeda dari apa yang telah kulakukan sebelumnya, imbuhnya. Aktor kelahiran 1992 ini kemudian berbicara tentang konsep praproduksi Search. Sangat bagus karena kami dapat bertahan dan maju dengan apa yang telah direncanakan, mencoba banyak teknologi syuting yang berbeda dan inovatif, serta lebih fokus ketika berakting dengan waktu take yang lama, jelasnya. Terakhir, Jang Dong-hyun mengungkapkan rasa antusiasnya terhadap penayangan perdana drama ini. Aku juga sangat menantikan penayangan perdananya. Kuharap pemirsa akan menontonnya bersamaku, pungkasnya. Sementara itu, Search bercerita tentang operasi rahasia yang terjadi di zona demilitarisasi atau DMZ. Drama ini akan mengikuti kisah pasukan pencari khusus yang berupaya untuk mengungkap kebenaran di balik kasus kehilangan dan pembunuhan misterius yang terjadi di zona tersebut. Drama ini sendiri dipersiapkan untuk menggantikan Missing the Other Side dan akan mulai tayang pada 17 Oktober mendatang.